Alhamdulillah. Hari ini kita tamat untuk mesyuarat pada pagi ini yang kita fokus kepada program rakan taman. Dengan adanya program macam ni, KRT Taman Lebak Taman Cili nampak semakin hari semakin dapat melangkah jauh dengan penglibatan ramai ahli komuniti dan juga ahli jawatankuasa KRT yang telah memberi komitmen yang sangat baik. Jadi sehingga kini kita dah pun banyak berhubung dengan agensi-agensi kerajaan dan yang telah memberikan kerjasama dan sokongan dalam menjalankan pelbagai aktiviti KRT. Jadi alhamdulillah kita dalam pencapaian kita punya dalam pencapaian peratusan aktiviti KRT ini, kita dah mencapai 100% pencapaian ataupun pencapaian bagi KRT daerah. Kita duduk nombor 3 teratas dalam daerah, alhamdulillah. Jadi harapan saya seterusnya, semua ahli jawatankuasa KRT yang telah memberikan komitmen ini dapat terus bergerak aktif dan terus maintain dengan pencapaian yang ada, dan insyaAllah KRT akan dapat menunjukkan sumbangan terbesar dalam peranan KRT itu ke arah perpaduan nasional kita. Jadi itu saja untuk KRT Taman Lebak Taman Cili, saya ucapkan syabas dan tahniah. Sekian. One love for the times we cried, one love, gotta stay alive. I will survive. One love for the city streets, one love, one love for the hip hop beats, one love, one love. Oh, I do believe. One
Okay, assalamualaikum dan salam perpaduan di hati. KRT Taman Lobak Taman Cili ditubuhkan pada tahun pada 11 hari bulan 12 tahun 2011. Dari permulaan sehingga sekarang, pelbagai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang telah dilakukan dan pelbagai program dilakukan oleh KRT Taman Lobak Cili kepada penduduk dalam komuniti. Jadi dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga syabas kepada AJK yang dilantik dan juga kepada komuniti yang memberi komitmen sepenuhnya. Dengan itu kita telah mencapai apa yang ditetapkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, standard KPI yang telah ditetapkan. Setiap tahun kita telah mencapai keputusan yang memberangsangkan pada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. KRT Taman Lobak Taman Cili juga telah membuat banyak hubungan-hubungan dengan agensi dan juga jabatan kerajaan yang lain, seperti mana Jabatan Pertanian, Majlis Perbandaran Kulim, Idaman Environment, SW Corp dan juga Kementerian Kesihatan sendiri. Jadi untuk projek yang ada di Taman Lobak yang memberansangkan adalah pertanian bandar, iaitu bawah projek ekonomi pengurusan KRT. Jadi wujudnya pertanian bandar di bawah kelolaan Jabatan Pertanian, dan juga kebun komuniti di bawah KKZ 26, bawah MPKK. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelbagai agensi dan juga pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan yang banyak membantu KRT. Syabas dan tahniah kepada semua, kepada AJK, KRT dan juga pada penduduk sendiri. Terima kasih.